Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula selawat kamu menghapuskan itu mahaqatun mahaqa bukan mahafada bukan mahafatun dak mahaqatun dan menghilangkan bagi dosa kamu ai akan api oleh tu hadis yang jadi di antara Nabi semata-mata nak royak untuk kita sebagai umat tahu bahwasanya kelebihan selawat ni boleh menghapuskan di antara segala dosa. Oleh tu kaedah bila itlak dosa berkaitan dengan jalan kifarat amalan maka tak kecil yakni dosa haluh mana dosa besar tak masuk lah masuk dosa kecil ha, dosa besar khususnya mengupak kita sama-sama anak deh berzina hati-hati tak nak lepas belakang tu mana tu dosa besar yakni hak syarat berjanji denda dalam Quran dalam hadis seperti mengupak sebut dalam Quran seperti mana makan daging saudara nah di antaranya oleh tu dikarenakan hapus dosa yakni dosa kecil walaupun banyak sebuah lauk sekalipun maka menyebab berapa tengok kelebihan tak ada wajah bukan satu kali ke 50 tak ada wajah hanya nak ayat semata-mata selawat di atasku dia ada pada kamu hapus seperti mana mai jiwa api tu nak ayat begitu lalunya. Setelahnya begitu seperti mana kata Abu Bakrin As-Siddiq. Jadi Abu Bakar ni sayang apa di antaranya dengan alaihi wasallam. Abu Bakar dengan Nabi tak silap setekah. Tua Nabi. Jadi nak oyak dua-dua orang ni Allah Tuhan nego dah. Oh, setelah di antara Siti Khadijah mati tu ke Nabi duduk keadaan seorang diri dia panggil. Beberapa orang mari bertawa tak sebini ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata siapa no. Maka di situlah di antara tu dua riwayat. Setengah ada satu perempuan orang Arab dia ni pandai berkira orang betina orang panggil. Dia lah orang panggil kaki ataupun orang panggil untuk menjadi kira menikah ke orang lah. Ya ada pada tu. kata dia mari bertawa mula-mula setengah riwayat. Bertawa orang bujir dulu. Rasulullah tak sanggup. Kamar anak dara. Rasulullah tak sanggup juga. Kamar Rasulullah kita hanya sepatah. Siapa anak dara? Dia pun jawab. Siapa lagi di antara anak saing akal lah ya Rasulullah. Anak Abu Bakar. Satu riwayat selepas Nabi mati. Maka ditanya-tanya. Orang tak sebin ni ke Nabi tak taksi. Kamar dia duduk tak berapa lama Jibril. Mari jumpa Nabi SAW. Bawa satu daun. Di daun kayu tu tulis nama Aisyah setengah gambar dari daun tu. Jibril kata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku kena berkahwin dengan betina ni. Kerana nama aku sudah menikah dari atas langit.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil ke betina arak, hak kata ke betina ni hendak kira menikah ke. Rasulullah bentang gambar tengok, dia mau kenal tak? Oh, dia tak kenal budak ni anak bubakan. Oh, gitulah dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan ke Abu Bakar suruh mari cari. Setelah Abu Bakar sapa, Nabi waktu baik gambar dari orang dan kepada sergo ni. Nabi kata Abu Bakar, kenal tak budak tina ni? Anu ambur ya tadi. Apa? Namu sudah menikah dah di antara dengan ambur dengan budak ni. Dia... Jibril kata, aduh. Berapa? Khilaf ulama. Setengah kata 7, setengah kata 8. Apa Nabi tu asal pun jadi ya. Abu Bakar ni cerdik. Kelik siapa di rumah. Oyak ke Aisyah. Aisyah. Tulu ambil. Rasulullah tengok anak dia. Bibi Watama lagi. Rasulullah tengok tak cerdik budak ni. Pagi siapa Abu Bakar sedah. Pergi siapa royak kata ening lah. Amanah ayah. Suruh siapa ke Rasulullah. Janji dah ruang tu ya. Rasulullah tengok. Kami Rasulullah tengok kena cidik budak ni. Aisyah paling belakang Rasulullah pun nak tarik kanak belakang ni. Aisyah paling. Bisa goyak ke Abah ni. Goyak katanya, ya, ayah terima orang amanah. Jadi. Ni nak tetap ayah menikah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelola Rasulullah. Mengeceh Rasulullah tak apa kita mengeceh. Mengeceh je. Tapi sejarah temuin ni go eh deh ye orang molek ni ya jadi ayat tera ha tu dia sabit ni ha balah tulah nak ayat tu masya-Allah deh ha boleh buat sejarah ha mulah situlah Rasulullah ambil dia atas nikah sekali dengan bujin dengan anak dara tu terus meneruh pergi gitu.